dini di Indonesia tergolong tinggi. Undang-undang menyebutkan bahwa batas perkawinan minimal bagi pria adalah 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Namun dalam prakteknya, di berbagai daerah, pernikahan di bawah umur masih saja terjadi. Kekurangan dana untuk menyokong biaya hidup sampai mengusung tradisi dan budaya menjadi alasannya. Beberapa kasus pernikahan di bawah umur sempat menghebohkan di Indonesia. Dan malam ini, On The Spot merangkum kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang paling heboh. Pernikahan dua pelajar SMP ini sempat mengalami kendala. Berkali-kali KUA tak mengeluarkan izin menikah lantaran mereka baru menginjak 15 dan 14 tahun. Pasangan ini kebelet menikah bukan karena dijodohkan, tapi karena sang gadis takut tidur sendirian. Lantaran ibunya sudah meninggal 1 tahun lalu. Walaupun sudah beberapa kali rencana pernikahan yang ditentang, mereka dan keluarganya tidak putus asa dan mengajukan banding ke pengadilan agama setempat sampai akhirnya dikabulkan. Diketahui pasangan ini sangat berbahagia karena akhirnya diizinkan untuk menikah. Mereka mengaku saling mencintai dan akan tetap melanjutkan sekolah. Berita heboh dan viral selanjutnya menyangkut pernikahan siswa dan siswi SMP di Batu Raja, Sumatera Selatan. Bagaimana tidak, jika seharusnya mereka sibuk dengan urusan sekolah, pasangan muda AS dan MFR justru menikah. AS dengan bahagianya membagikan foto-foto pernikahannya di media sosial. Ia juga berterima kasih lewat unggahannya bahwa atas doa orang-oranglah pernikahannya dapat berjalan dengan lancar. Pasangan di bawah umur ini mengunggah kata mutiara layaknya orang dewasa yang mengatakan bahwa jodoh, maut, dan rezeki sudah diatur oleh yang di atas. Lucunya lagi adalah foto yang diunggah AS memperlihatkan pasangan yang sudah sah menjadi suami istri ini memegang buku nikah. Padahal keduanya masih di bawah umur dan belum memiliki KTP. Berita pernikahan di bawah umur berikut ini membuat kita geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, sang mempelai pria ZA baru berusia 14 tahun, mempersunting pujaan hatinya yang baru berusia 15 tahun. Keluarga mengaku terpaksa menikahkan pasangan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasangan ZA dan IR saling mencintai sejak pertemuan pertama mereka di pasar malam. Pengakuan lucu terlontar dari ZA. Ia mengatakan bahwa mereka sepakat menikah karena takut putus dan tidak mau merasakan sakit hati. Mereka ingin hubungan langgeng dan terhindar dari pergaulan bebas. Pada akhirnya, pernikahan dengan mahar 100 ribu dan berumur 1 hari ini dibatalkan oleh kepala KUA setempat. Pernikahan ini tidak sah karena adanya syarat yang belum dipenuhi. Pernikahan di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mempelai laki-laki bernama SA, baru berusia 14 tahun, menikahi RS 16 tahun yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Pernikahan ini terjadi karena ibu dari SA sudah sakit-sakitan. Sementara tidak ada saudara lagi yang bisa mengurus ibunya lantaran semua anak perempuannya sudah berkeluarga. Ibu SA akhirnya memilih RS untuk menjadi menantunya. Tidak ada pantangan dari keluarga, kedua mempelai anak di bawah umur tersebut juga tidak menolak ketika akan dinikahkan. Mirisnya, SA tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah karena lahir dan besar di pedalaman Kalimantan. Sedangkan RS tidak menyelesaikan pendidikannya karena merasa malu terlambat sekolah. Meskipun mereka bersepupu, keduanya baru bertemu saat mereka duduk di pelaminan. Pernikahan ini tidak mengantongi izin KUA karena belum cukup umur. Namun pihak keluarga tetap melangsungkan pernikahan lantaran malu kalau tidak jadi dinikahkan.
Dan pemirsa, begitulah ulasan mengenai pernikahan di bawah umur. Mana yang paling heboh? Pernikahan adalah hal sakral, bukan mudah seperti membalikan telapak tangan. Peran orang tua sangatlah penting dalam membangun pola pikir anak tentang pernikahan. Saksikan terus On The Spot untuk update info-info unik, menarik, dan viral lainnya ya. Masih menyimpan barang-barang elektronik bekas di rumah Anda? Sebaiknya Anda berhati-hati ya, karena bisa-bisa barang-barang tersebut menjadi mara bahaya bagi keluarga Anda. Dan tahukah Anda, membakar sisa-sisa barang elektronik yang tidak terpakai ternyata bisa membahayakan diri Anda? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.